Kalau dah buka lah. Buka. Ini ada tu. Hai, tukang masak tak kerti tak pasal lampu macam mana? Tak, tukang masak dia. Tukang masak dia yang otomatik. Haa, okay. Saya lagi otomatik. Ini kedai jangan siap. Cik sikit. Bubur kuali tu. Bubur kuali. Peria. Dia nak. Tak, bubur kuali tu nanti dia akan. Haa, gitu. Allah. Allah. Kuali dah tu. Dah, lain kali ni. Kali lagi. Dah dapat hari paling tua puan. Hari paling tua lelaki demonstrasi kepada Musliman. Macam mana kecekapan orang lelaki masak. Sepatutnya bukan jagung ni tau, tapi tak ada dekat supermarket ni jagung ni. Dia pun air cicik. Banyak orang-orang ingat pada masa kita kerja dan sikit. Mari ke sini sikit saya nampak. Penonton di belah sini, kaum lelaki-lelaki diminta duduk sikit. Jangan duduk belakang Dr. Lolo untuk memperkenalkan ya ibu-ibu sekalian. Tukang masak kita hari ini ialah Dr. Lolo Ghazali, Ahli Parlimen Titiwangsa. Baru semalam lulus kursus. Jadi sebelum kita mula, oleh kerana ini pertama kali kita kena selawat dulu. Saya kita campak je maksudnya. Tak boleh comel lagi. Jalan puyuk elektrik. Boleh juga tapi dia rosak cepat. Nak kuat kalau yang. Tolong dia YB. Buku air dia YB. Tolonglah YB. Apa YB Zul? Ibu-ibu sekalian, ini YB Dok Mahfud, Datuk Mahfud Omar. Tadi dah ukur belum yang buah air? Banyak mana beras, banyak tu air. Sama banyak. Betul kan? Daripada ukur kot tadi. Semua hidup dia inilah pertama kali dia masak. Tadi buku dia. Dah siap ni sekarang ni kita nak habis. Tangan bersih je tak? Tangan masuk beras. Kanan ni masuk sepinggan dia. Ini lebih kurang macam labu-labi dia. Garam. Masuk ambil kaget. Cukup rasa. Dia ni ada kakak ngaji pakai rancu. Bahaya ni. Bahaya sikit. Makan-makan ni. Ngaji pakai rancu ni. Okey. Ya, dia nak garam. Macam mana dia? Garing. Garing, ya? Okey, ni beras basmati sebenarnya. Soalan tanya. Ada apa-apa nak tanya tak? Saya ni tak ada resipi lah. Resipi saya resipi cepat-cepat. Agak-agak. Pakar gitu lah.
Agak-agak potong-potong je lah. Potong-potong saja. Ya? Beras ni kali ikutan itu 6 apa tu 6 cawan. Enam cawan ini. Berapa banyak air? Beras mati ke? Beras basmati. Bukan beras mati, basmati. Dr. Lolo boleh tumpang tanya? Zaman harga getah murah ni, boleh tak beras biasa mengganti beras basmati? Boleh. Tapi airnya tak boleh sama banyak, kena lebih sikitlah kan. Kalau beras biasa. Ini bubur garam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Garam kasar ni bagus. Banyak ke ni? Nasi tu masih. Kacau. Garam ni kurang racun dia. Kalau lebih nanti darah tinggi pula. Okey. Mari ke dah. Kalau ada daun pandan ke kat sini? Daun pandan baru nak cari. Di jualan cepu mas. Sama cinta-cinta cinta. Tak sama pula YB Kuala Selatan pandai. Dia soalan tu kena betul tu. Orang Melayu buat macam ni. Semua nak menghancurkan garam. Tipu. Maknanya sama je. Sama je. Okey, boleh tutup dah ni kot. Dia tak mau garing sangat. Oh ya. Tutup terus. Tutup terus. Eh, mana kain pengangkat? Kan buat ni. Allah chef kita ni. Dia memang sejuk tu. Dalam kereta saya ada. Makan ni je. Eh, tangkai dia memang sejuk. Okey, sekarang boleh masuk dah. Cucur dah garam. Okey. Sampai kain lah, tak payah kain. Hai, lemah lembut benar lah nampak. Lalu kami tekan lagi. Ada jerai, jerai. Jerai, jerai. Jerai, tolong jap. Jerai, jerai. Pendam aja sini. Tak dapat pahala sikit sorang. Ni dah kau. Dah bawa ni. Baiklah. Apa yang ni? Eh, ulu langat kau mai lah sini. Ulu langat. Ini baru kelihatan nama dia Dr. Muhammad Hayati. Ya, ada Muhammad kacau. Hayati lain. Muhammad Hayati, ahli parlimen Pendang Kedah. Ibu-ibu sekalian, nama dia Dr. Cik Rosli Cik Mat. Dia ni pakar nuklear. Pakar nuklear. Jadi kita tak benarkan dia pegang makanan. Takut meletup. Jangan cakap. Takutlah dia. Pakar nuklear. Buka dalam senduk tu. Gasuh dah. Ni cara nak buka ni ibu-ibu sekalian. Jangan dipucing. Kamu pandai ya. Nasib baiklah tu buka. Bolang sini. Tak bolang ni. Bolang senduk tu. Ni nak kacau sampai bila ni? Kacau. Kita tak pakai asam keping ya, kita pakai asam kuih. Asam kuih. Lagi sikit. Kita pakai asam kuih. Asam kuih lagi. Dia patut pakai mul kuih. Jadi dua tak payah pakai. Asam keping tak payah, kunyit tak payah. Jadi kunyit juga. Tenggelamkan betul-betul. Tenggelamkan dia punya gunung pandan. Ikan dengan pandan tu. Walah. Tak boleh lagi ni. Macam mana kita okay. Nak ulam? Nak webbing pun separuh ni. Okey. Ada siapa lagi tak panggil tau? Bagi Mak Husin. Pasir putih memang. Pasir putih, tolong pasir putih. Keseluruhan ini rasa. Ini. Walah, tak sedap dia lagi. Susu. 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 Susu.